Perjalanan masih panjang. Teruskanlah melangkah ke hadapan di persimpangan jalan ini. Kita memohon kepada Allah untuk terus memandu. Kita memilih jalan petunjuk yang lurus dan benar. Allah SWT tidak wujud hanya sekadar pada bulan Ramadan. Allah SWT sentiasa wujud dan akan terus kita wujud. Namun Allah SWT memberi kita harapan pada bulan Ramadan untuk berubah. Maksudnya Allah yang tetap memberi kita keluar untuk berhijrah dan mencari jalan benar. Sesungguhnya rahmat Allah SWT memiliki segala sesuatu. Jadi yang nampak menolak ini apabila Allah SWT ingin memberinya kepada kita. Adakah kita tidak ingin memanfaatkannya? Kisah masa lalu kita biarkan berlalu pergi. Jadikan kisah itu sebagai panduan dan pengajaran. Perjalanan kita masih panjang untuk diteruskan. Perjalanan yang memerlukan kita menyediakan bekalan untuk dibawa balik ke akhirat yang tekan ini. Ramadan hanya sepotong episod dalam kehidupan kita. Sepotong episod yang bakal mencorakkan episod kehidupan kita untuk 19 bulan yang datang. Terpulang pada kita untuk menegur dan memanfaatkannya. Sehubungan dengan itu, janganlah biarkan nikmat Allah SWT ini berlalu pergi begitu saja. Jika sebelum ini kita hidupkan ke Tuhan, carilah Tuhan pada bulan Ramadan. Seandainya kita sering melakukan dosa, maka dekatkanlah diri kita dengan Allah yang sentiasa memberi kita ruang, peluang dan kesihatan untuk kembali kepadanya. Kita memohon kepada Allah SWT untuk melindungi kita daripada sifat putus asa dalam menjalankan rahmatnya. Mudah-mudahan pencarian Tuhan pada bulan Ramadan ini membuatkan butir-butir cinta yang kekal abadi hingga hujung nyawa, insyaAllah. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sembah melainkan Allah dan mohonlah keampunan atas dosa. Surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, insyaAllah, tiga dalam bagi ketiga dalam bab 8 tentang mencari Tuhan, pengarang mengingatkan kita lagi berkenaan tentang perlunya hidup rasa, perlunya hidup dengan rasa adanya. Memang kita semua sedia semangat untuk sembah Allah SWT, tapi suatu ketua perempuan dan kita Allah sekalian, bila kita hidup dalam keadaan kita rasa Allah SWT memerhatikan kita, kita akan takut untuk berbuat maksiat, kita akan takut untuk lalai, kita akan takut untuk duduk, walaupun itu sifat sebenarnya manusia. Tapi tuan-tuan, bila kita ada rasa itu, rasa kehadiran Allah, rasa kehadiran roh kita pada setiap pergerakan kita, percakapan, pendengaran, penglihatan, semuanya akan terkawal. Maksudnya terkawal daripada segala dosa-dosa yang kita ada niat ataupun tak ada niat untuk lakukan. Jadi tuan-tuan, inilah pengarang cuba tekankan kepada kita supaya bulan Ramadan ini kita dapat wujudkan rasa itu. Rasa yang tak semua orang boleh wujudkan dari bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini juga tuan-tuan, kalau kita dapat hadirkan rasa itu, insyaAllah 11 bulan akan datang, dia akan terkawal seperti mana sebulan dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Latihan daripada mengawal kita daripada hawa nafsu syaitan. Jadi tuan-tuan, kepada Allah sekalian, insyaAllah mari kita sama-sama usaha. Sama-sama usaha supaya iman kita dapat rasa kehadiran Allah dalam setiap perbuatan kita. InsyaAllah.